So. Hai, selamat datang di media horor. Kali ini saya akan memberikan 5 penampakan hantu yang beredar di internet bagian ke-10. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. 5. Gangguan di dalam rumah. Sebuah channel YouTube yang bernama Really Haunted telah mengunggah video yang menunjukkan aktivitas paranormal di rumahnya. Rekaman itu ia rekam untuk membuktikan gangguan hantu yang sering dialami di rumahnya. Ia memasang kamera di setiap ruangan di rumahnya. Dan pada suatu malam, di saat mereka berdua tidur dengan lelap, beberapa saat kemudian, inilah yang terjadi. Perhatikan. Dalam video terlihat sesosok bayangan hitam samar-samar perlahan mendekatinya. Tidak lama kemudian, ia seperti ditarik hingga terjatuh ke bawah. Mereka mengatakan peristiwa itu benar-benar membuat mereka ketakutan karena yang dialaminya sungguh benar-benar aneh dan menyeramkan. Penampakan di depan rumah. Pada video kali ini, kejadian seram selanjutnya terekam oleh kamera bel pintu salah seorang warga. Kamera tersebut menangkap kejadian yang aneh. Dalam video tersebut, terekam sesosok yang berjalan di depan rumahnya. Namun anehnya, sosok itu tiba-tiba menghilang secara samar-samar. Perhatikan. Awalnya sosok yang berjalan itu benar-benar terlihat seperti manusia. Namun saat beberapa langkah, sosok itu malah menghilang dengan samar-samar. Entah video ini asli atau hanya angle kamera yang membuat orang itu terlihat menghilang. Entahlah, yang pasti video ini cukup aneh dan menyeramkan. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Tiga, kuntilanak. Sebuah channel YouTube yang bernama Kode telah mengunggah video penampakan di sebuah bangunan terbengkalai. Sebelumnya, channel tersebut memang sering mengeksplor tempat-tempat terbengkalai, namun ia menggunakan peralatan yang tak biasa, yaitu membawa senjata saat eksplor. Singkat cerita, dalam salah satu videonya, ia bersama beberapa temannya mencoba untuk mengeksplor sebuah bangunan yang terbengkalai. Seperti biasanya, di saat eksplor, ia dan rekannya tidak lupa membawa senjata ke dalam bangunan tersebut. Kemudian mereka menelusuri ruangan demi ruangan. Dan beberapa saat kemudian, di salah satu ruangan, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menemukan sesuatu seperti tempat ritual. Setelah dari situ, ia melihat ke ruangan sebelahnya. Dan ia pun terdiam, karena melihat sesuatu yang berada di dalam ruangan tersebut. Hah? Tá apagando tudo já, velho. Só tem uma velinha acesa, mano. Só. Mano, tá velho. Ô, Glauber. Glauber? Ai, vem! Mano! Saat melihat ke ruangan sebelahnya, ia pun terdiam setelah melihat sosok putih berambut panjang menunjuk ke arahnya.
Teman-temannya pun ikut terkejut saat melihatnya. Setelah itu mereka pun bergegas pergi dari situ. Menurut kalian, apakah sosok itu adalah hantu kuntilanak atau orang yang sedang melakukan ritual? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Glover? Ai, mano! Mano, me tira, mano. Ai, meu Deus. Cadê, mano? Cadê? Olha lá o que tá falando. Vem. Tá porra, mano. Quebrou tudo lá, velho. Hã? Tá quebrando. Não, não, vamos. Vambora. Quebrou tudo, velho. Vamos. Penampakan terekam CCTV. Kali ini video penampakan terekam oleh kamera CCTV sebuah gedung. Singkat cerita, di dalam video tersebut menunjukkan dua orang yang sedang berjalan. Namun di belakang salah satu orang itu muncul sosok bayangan putih yang mengikuti orang tersebut. Perhatikan. Sosok putih itu muncul beberapa saat setelah orang itu berjalan. Jika diperhatikan lagi, sosok itu seperti bayangan putih samar dan tidak begitu jelas bentuknya. Banyak dari netizen yang beranggapan itu adalah hantu. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Satu, penampakan terekam kamera dashcam mobil. Video penampakan nomor satu ini diambil dari sebuah kamera dashcam mobil yang sedang dalam perjalanan di sebuah tol. Kamera dashcam tersebut menangkap sesosok penampakan hitam tepat di pinggir jalan tol. Dalam video terlihat, sosok hitam yang diduga penampakan itu berdiri tepat di pinggir jalan. Pengendara mobil belum menyadari adanya sosok tersebut. Setelah ia melihat rekamannya itu, barulah ia terkejut dan ia unggah ke media sosial. Nah, warganet juga banyak yang berpendapat bahwa sosok hitam di jalan tol tersebut adalah hantu. Nah, itulah 5 penampakan hantu yang beredar di internet. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.